Yogyakarta, selamat siang. Kali ini ku ada di Jogja, mau nyoba kuliner Jogja. Tahu nggak, ada yang aneh di Yogyakarta itu. Yang aneh tuh gini, kuliner kalian pasti tahu lah, termasuk aku lah. Selama ini ke Malioboro, makan gudeg, terus nanti ya seputaran itulah di Jogja yang enak gitu. Tapi sebenarnya fenomena yang aneh itu tak kasih tahu. Di Jogja itu ada bakmi pele, itu makanan enak. Tapi yang enak ayam ricanya, aneh. Terus ada bakmi ketandan, nanti di Google Map. Itu enak banget, nasi goreng porknya. Bakmi ketandan tapi namanya. Terus ada lagi soto Cak Nur, tapi mesennya sop ayam. Dan yang ini saat ini nih gua berada di Iga Sapi Bali. Tapi bekennya di Jogja. Jadi ini spesial banget. Lebih spesial karena yang challenge gua untuk nyoba Iga Sapi Bali ini orang yang terkenal di Jogja. Setiap jalan 5 meter setiap orang kenal lah. Cuman aku masih ragu sama selera makannya. Jadi kita lihat nih yang dia tantang gua hari ini bener-bener enak atau enggak. Yuk. Ini makanannya udah dateng nih, ya kan? Iga Sapi Bali, tapi terkenal di Jogja. Nah, sekarang aku mau ngenalin temanku yang tadi aku bilang gitu. Secara pertemanan kita akur banget begini. Secara mau bikin mimpi akur, tapi kalau makanan belum tentu. Ya kan, masa Iga Bali Sapi terkenal di Jogja, ya kan? Temanku adalah Tana. Ini dia. Sesuai dengan skrip. Maksudnya sudah minum. Jadi selamat datang di Yogyakarta. Terima kasih. Mas Teguh sedang menghadapi beberapa menu andalan daripada restoran apa namanya? Iga Sapi Bali. Bali. Tapi di Jogja. Di mana di depan ini ada. Nah, tadi tak pilihin yang ini. Otentik dulu karena Mas Teguh kan enggak pernah kesini toh. Oke. Biar tahu yang otentiknya seperti ini, modifikasinya kembangannya banyak. Oke. Ini ada madu. Ada kecap. Ya, terus ini apa tadi ya? Penyet. Pak, apa yang mau jenis? Penyet. Nah ini kuahnya. Betul. Supaya nggak enek ya, mungkin. Nah di sini tuh Mas Teguh. Iya. Iki yang dulu pertama kali sebenarnya salah Mas Teguh ngajak aku kesini. Karena aku tuh sering kesini, jadi nggak begitu heboh sebenarnya. Aku yang heboh harusnya. Ya. Aku pasti heboh. Nah di sini tuh ya. Iya. Sing pertama kali menarik perhatianku pertama kali itu adalah. Iga bakar dengan dagingnya yang gampang sekali untuk dipisah. Lihat nih. Serot, tuh. Lihat ah. Empuk. Serot, tuh. Aku tuh nyoba ya. Pasti. Serot. Lihat ah. Langsung pisah. Oke. Tuh. Barangnya bingung dia mangan ini. Bener loh. Ini udah pisah nih ya. Pisah. Nah. Nunjukin gampang dipisah. Oke. Berarti sukses nih nunjukin gampang dipisahnya. Rasanya belum. Rasanya silakan nah. Coba. Oh sudah boleh. Ini kok kita nggak dikasih garpu ya? Oh itu garpunya. Mana? Monggo. Seperti biasa saya nggak makan nasi jadi ya. Ini ya. Cukup. Gitu. Tapi memang menurut Mas Erik Iga Sapi Bali yang di Jogja ini cuma ada ini atau banyak yang lain ya? Banyak yang lain atau menunya atau menunya? Restorannya? Kalau menunya banyak mas, betutu juga ada. Jadi yang ke Bali-Balian tuh di sini ada. Yang nggak ada di Bali kan karena teman-teman di sana kan nggak makan sapi toh. Gitu, jadi adanya cuma di sini. Di Bali malah nggak ada. Oke. Ya ini rasanya kayak Bali, kayak ada bumbu betutunya gitu. Enak. Mosok. Jadi apa sih? Oh iya mas, enak, ini enak dan memang sesuai dengan anu ya. Apa yang ditawarkan? Apa yang di prolog tadi bahwa ini lembut, gampang dipotong. Rasanya enak, cuman sebentar. Nah aku kalau mau tahu ini, kalau enak ya, ini menunya gini. Oh oke okay, oke. Okay. Gini. Manut ya, padahal pakai sendok ya nggak. Manutan konjoku. Kurang ajar. Padahal pakai sendok boleh tadi ya? Iya, emang harusnya pakai sendok. Mas, tapi
teman-teman ini enak. Cuman sorry ya, kalau aku harus tetap dikombinasikan sama ini bagaimanapun juga. Jadi aku nggak sabar buat nyoba kayak gini. Kalau dicampur gitu ya? Iya, aku nggak sabar banget buat nyoba kalau di ini dagingnya terus begini gitu kan. Manis ya? Enak kan? Enak mas? Yang bikin enak sebenarnya perpaduan antara daging, bumbu sama kuahnya ini. Jadi kalau dimakannya pakai caraku tadi lebih enak mas. Iya. Oke. Gak sering makan di sini mas. Ini juga tetap enak mas. Menurutku kurang. Enak. Apa lagi gini? Baleni. Diulang lagi begini. Padahal pakai sendok ya boleh. Enggak tapi ya. Boleh boleh. Wah aku. Jadi nih buat teman-teman nanti kalau ke Jogja bisa ke Liga Sapi Bali. Yang di Jogja ini di jalan apa Mas Erick tahu ini? Jalan Damai. Jalan Damai. Itu di sekitar Hyatt jalan Jakarta. Bis. Ada Liga Sapi Bali, mungkin ketemu di Google Map juga. Ini rasanya unik sih. Jadi apa ya? Selama makanan enak walaupun namanya Liga Sapi Bali tapi di Jogja ini enak gitu. Seperti di tadi di depan aku bilang apa Jogja ini aneh, bakmi Kelantan yang enak nasi goreng. Nah, seperti ini Liga Sapi Bali tapi di Jogja terkenalnya. Tapi oke, ini challenge ini aku terima dan emang Liga Sapi Bali ini enak. Sering makan di sini Mas Erick? Oh. Cukup sering di sela-sela waktu kosongnya sama keluarga atau sama teman-teman kerjaannya? Sama tamu terutama. Jadi kalau saya bawa tamu itu pasti ke sini. Dulu pernah fail sih buat teman datang ke sini untuk makan. Waktu itu teman saya Bobby, itu vokalisnya Superman Dead, saya ajak ke sini. Satu-satunya tamu yang komplain cuma dia. Karena dia di Bali udah sering makan ini. Enggak, pertama dia enggak makan sapi. Oke. Terus tak suruh menu lain. Ternyata buat dia itu bumbu buat ini kurang tebel gitu. Buat orang Bali itu kurang tebel. Padahal buat aku ya enak-enak ya. Ya kalau menurutnya emang ini jadi sesuaiin juga ya sama di Jawa ya. Di Bali pasti lebih tebel. Sama kalau kayak aku sendiri gak pernah puas sih makan ayam betutu di luar Bali. Nah itu challenge berikutnya tuh. Jadi buat lo yang nonton, kalau lo nemu ayam betutu ya ada di Jakarta, dimanapun di luar Bali, kalau enak kasih tau gue. Gue coba, karena bagiku paling enak ya di Bali. Mas, gue gak coba yang lain nih. Apa yang direkomen mas? Madu nanti bekasku, jangan. Ini aja kecap. Kecap ya? Kecap. Sesuai instruksi ya bahwa ini mudah sekali di dijatuhkan. Oh ini ada nih. Ini enggak usah yang pakai tulang, tulangnya udah lepas sendiri. Justru ini yang Bali banget menurutku. Itu ya. Karena Bali kan terkenal dengan tari kecapnya ya. Mantap sekali ya ini ya. Kita coba manual dulu ya. Gimana rasanya? Enggak berasa mas, udah kena ini. Oh iya, makanya itu harus nyobain yang original dulu teliknya. Wah wes, udah terlanjur ini lidahnya. Udah terlanjur apa? Kena ini ya, ngedrop yang lain ya. Iya tapi ya tetap empuknya oke sih ya. Di sini empuknya. Sebenarnya andalanku juga yang ini mas. Pesan lain biar beda aja. Jatuh makanan. Kan kita nggak mau sama. Yang tadi jangan ditiru ya, jatuh jangan dimakan lagi ya. Terutama buat adik-adik. Kalau omnya rakus. Nggak boleh, nggak boleh. Jatuh nggak boleh dimakan lagi. Yang nggak boleh dimakan lagi itu ada lagi. Apa? Makan teman. Jangan. Iya betul. Mas ngomong-ngomong mas. Iya mas. Sambil nikmatin ini, kegiatanmu lagi apa aja, mas? Ngeband jelas masih ya. Oh ya. Passion tuh nggak mungkin hilang. Bersama Endang Sukamti. Nggak mungkin dimatikan bersama Endang Sukamti. Kesibukan lain yaitu bersama Das University untuk mengembangkan sekolah kita. Tuh. Gimana ngembanginnya, mas? Kita mau bikin studio Das, Das Studio. Ada Das Studio Programmer, ada Das Studio Animasi. Di mana itu jasanya kita open untuk teman-teman yang membutuhkan jasanya. Itu bisa langsung ke kita. Bikin website, bikin aplikasi, atau bikin film animasi itu bisa langsung kita. Nah, pendapatan itulah yang nantinya digunakan untuk operasional kampus Das University. Jadi mereka itu akan membangun kampusnya sendiri. Dan untuk teman-temannya.
luar biasa ya. Jadi seorang Erik Sukamti di sela-sela kesibukannya masih sempat mikirin untuk pendidikan. Sebenarnya nggak mikir mas, itu kalau mikir malah nggak jadi sekolah. Terus, ya. Jadi, karena nggak mikir tuh. Karena nggak mikir katanya. Duitnya dari mana? Kalau dipikirin malah nggak jadi. Tapi kalau enaknya ini dipikirin nggak tadi? Dirasakan. Dirasakan bukan dipikirin. Dirasakan. Jadi di sela-sela masih bisa nih. Kesibukannya masih bisa membuat ini itu, masih sempat ngajak aku makan juga di sini untuk nyoba iga sapi Bali di Jogja ini, dan ini enak, enak banget. Aku terima challenge-nya, ini enak. Aku kalau ke Jogja lagi mau lah, balik ke sini mau, aku mau untuk makan ini lagi. Mungkin pertama kali nanti aku akan coba yang madu dulu baru ke sini. Jadi memang gak bisa, nanti pasti pas sampai sini kenyang gitu ya. Jadi salah satu memang harus diputuskan ini atau yang lain gitu. Tadi nyuruh nyoba. Ya kan dicoba aja, bukan berarti dimakan dah. Nyoba toh. Ini kan pesannya Pak Elos ini. punyanya Pak Bos dimakan ya. Aduh, enggak apa-apa ya Bos ya ini ya. Nah, jadi sekali lagi di acaranya apa namanya? Ekspresi Kulinerku ini semuanya diusahakan, bukan diusahakan nih, semuanya akan makanan Indonesia. Jadi aku mencoba dan aku pasti akan makan makanan Indonesia di mana-mana yang enak sekali. Jangan lupa ya untuk subscribe di channel dan untuk klik notifikasi biar dapat update kalau aku makan makanan Nusantara yang lain. Jadi selalu dukung makanan Nusantara, dan untuk berkunjung ke Iga Sapi Bali di Jogja bisa di bawah ini ada alamatnya. Nanti silakan telepon dulu atau langsung menuju ke sini. Oke, jadi jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Salam kuliner Indonesia dan salam Indonesia. Nah, itu salam Indonesia. Thank you. Tapi ya depan kamera tadi mau kalau sudah ditutup ini. Ini sih. Di Semarang nanti ada. Bus. Tak berkeringat. Berkeringat. Ini rek mas. Iya rek. Terus. Halo. Dah.